lagi. 2 jam setengah lagi. Ya. Tadi kita bersama Menteri Sumber Manusia Dato' Sri M. Saravanan dan sekarang ini kita nak bersama seorang penganalisis politik dari USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian bersama kita di talian pada ketika ini. Prof, apa khabar? Ya, baik, apa khabar? Okay. Biasa Prof datang studio hari ini, mungkin work from home kot rasanya. Dekat mana, Prof? Saya di Penang. Dekat Penang, betul. Okay. Itulah dia selalunya setiap minggu, hampir setiap harilah Dato' Sri akan, bukan benda kita sebut Dato' Sri pula. Moga je Dato' Sri. Prof, Prof akan selalu datang berkala di RTM untuk memberikan input yang pelbagai kepada keseluruhan masyarakat. Dan hari ini kita nak beri tumpuan kepada norma baharu dan juga kepatuhan. Jadi sebagai mukadimahnya terlebih dahululah, sebab kita tahu esok akan bermulanya pelbagai sektor yang banyak juga bermula bekerja. Tadi apa pandangan awal daripada Prof sendiri? Ya, saya rasakan kita harus faham satu, ia bukan membawa kepada berakhirnya PKP 4, tidak dimansuhkan ataupun membawa kepada penghujung PKP 4. Saya rasakan yang harus kita lihat di sini adalah kelonggaran yang lebih besar diberikan kepada sektor ekonomi. Sudah pastilah dilema di sini adalah pertemuan di antara sektor ekonomi dan kesihatan, nyawa atau duit. Jadi apabila keputusan sudah dibuat, maka pastilah ada yang takut, khawatir, ada yang seronok, ada yang kecewa. Yang penting di sini adalah sejauh manakah kita mampu untuk melakukan saringan diri sendiri, masyarakat, syarikat. Dan saya rasakan jika sekiranya ia berlaku sepenuhnya mulai besok, maka pengawasan, penelitian kerajaan tempatan harus digerakkan supaya kemenangan yang hampir ini tidak diakhiri dengan perang baru. Ramai juga harus faham bahawa PKP ini tidak bermaksud ia akan membawa kepada berakhirnya wabak COVID-19. Tidak. Vaksin tidak dijumpai. Mungkin mengambil masa hampir 12 hingga 18 bulan lagi. Kita harus menyesuaikan ataupun adaptasi kepada persekitaran baru, normal baru dengan nilai ataupun norma yang bakal kita aplikasikan dalam hidup kita. Jadi saya rasakan bahawa PKP 4 akan berterusan, itu harus tidak dikelirukan oleh masyarakat. Dan keduanya, bagi 9 hari dari 4 hingga 12 hari bulan juga akan menguji sejauh mana kita mampu untuk menghentikan PKP 4 ataupun akan ada kelonggaran yang lebih besar di PKP 5 jika hasilnya kita tidak membantu pihak berwajib dalam usaha membasmi ataupun menangani isu ini. Cuma Prof, bila saya jengah di media sosial, saya rasa Prof sendiri pun aktif di media sosial dan Prof tahu bagaimana kegelisahan dan juga rasa gerun masyarakat. Sebab saya rasa ini satu tindakan yang kita termakan sebagai berani oleh pihak kerajaan. Bahkan ramai yang berpandangan paling awal pun kemungkinan industri ini akan dibuka adalah selepas PKP 4, 13 Mei. Tetapi bila ia diumumkan untuk dibuka esok, suatu langkah drastik kena diadakan oleh semua pihak. Bila saya dengar juga peruputusan tersebut, Perdana Menteri pun menyifatkan beliau telah berbincang dengan Kabinet, dengan MKN, dengan Kementerian Kesihatan, dan keputusan itu dibuat setelah mencapai kata sepakat oleh keseluruhan badan-badan penting ini. Dan bagaimana sendirilah Prof melihat tindakan berani ini perlu disusuli oleh perkara-perkara yang serius jika kita mahu rantaian ini tidak meningkat? Ya, Syarif dan Hani, saya rasakan keputusan itu merupakan satu keputusan yang berani dan tidak popular. Ia macam ni, ditelan mati mak di luar mati bapa. Apakah sektor ekonomi ataupun kesihatan yang mahu utamakan. Jadi barangkali juga pihak kerajaan mempunyai tahap kepercayaan yang tinggi kepada masyarakat. Mahu mereka sendiri menjadi frontliners untuk menangani isu ini. Ia harus ditangani bersama, bertanggungjawab bersama, dengan harapan akan ada saringan, disiplin, tanggungjawab, bersedia untuk melakukan perubahan. Sebab saya rasa kerajaan mahu melihat barangkali tempoh masa bagi 9 hari PKP 4 itu juga akan menuju tahap kesediaan masyarakat sendiri untuk berhadapan dengan keadaan ini. Maka dalam konteks ini sudah pasti yang lebih penting adalah kepatuhan ataupun rasa tanggungjawab dalam kalangan komuniti sendiri, sama ada mampu untuk mendisiplinkan diri mereka untuk berhadapan dengan keadaan ini dengan kelonggaran yang diberikan kepada sektor ekonomi sahaja, bukan sektor lain. Kalau kita perhatikan, ramai yang dah mula menggunakan kelonggaran ini untuk diri sendiri semalam, dulu semalam bila sudah buat
pengumuman seolah-olah nak meraihkan. Ya. Tapi waktu yang sama, ramai yang gelisah sebenarnya. Ya, setuju. Jadi susah, hampir 500 ribu orang sudah menandatangani petisyen meminta ditunda. Tetapi bila keputusan sudah dibuat, bagaimana kita nak bergerak ke hadapan? Saya melihat bahawa kita harus mempunyai tanggungjawab bersama secara individu, komuniti, syarikat. Masing-masing ada tanggungjawab sosial dalam usaha memastikan bahawa isu kesihatan, ekonomi, upah, nyawa ini ditangani bersama. Kerajaan barangkali ada sebab mengapa terpaksa diawalkan. Dan langkah berani ini yang tidak popular datang dengan risikonya sendiri dan sudah pasti kita harus melihat apakah tahap kesiapsiagaan ke semua pihak, terutama di kawasan luar bandar. Apakah mereka mempunyai maklumat yang cukup tentang saringan, tentang rasa tanggungjawab ini, supaya mereka melihat wabak ini merupakan satu wabak yang lebih besar daripada denggi, malaria, polio dan sebagainya. Ya, malah ada juga kenyataan yang keluar bahawasanya berdalang-dalang Prof menyebut tentang denggi, malaria dan sebagainya. Kita perlu hidup dalam pandemi ini berhati-hati dalam keadaan berjaga-jaga untuk sekurang-kurangnya tempohnya bukan setakat beberapa bulan, malah mengambil masa satu ataupun dua tahun. Jadi untuk kita patuh kepada apa yang kita lakukan sekarang. Mungkin selepas ini ramai yang mungkin dah boleh keluar bebas bekerja seperti biasa, tapi perlu ada haknya tersendiri. Tapi melihat kepada apa yang berlaku, contohnya baru-baru ini bila diumumkan akan dilanjutkan kepada PKP 4 sebagainya, hari Isnin ini akan mula bekerja, ramai nampak tiba-tiba semalam kenderaan punya banyak keluar. Jadi dari segi aspek tahap kepatuhan, bagaimana untuk kita kekal berada dalam keadaan yang seperti itu supaya selepas ini tidak akan berlaku sebenarnya di negara luar. Ya, kita perlu meneruskan kehidupan dengan COVID-19. Itu tidak boleh kita tolak sama sekali. Hakikatnya COVID-19 akan berada dalam kehidupan kita sehingga vaksin ditemui. Walaupun negara China menyatakan bahawa awal tahun depan barangkali akan ada vaksin, tapi kita harus bersedia sekurang-kurangnya untuk tempoh masa 18 hingga 12 hingga 18 bulan bermakna. Bagaimanakah kita sudah mendidik, menyemai ataupun memupuk nilai kehidupan normal baru yang bermakna sudah ada perubahan yang harus kita lakukan dengan gaya hidup kita, dengan kehidupan kita. Ya. Tidak lagi boleh bersalaman, tidak boleh lagi makan beramai, tidak boleh lagi bersenam beramai, tidak boleh menjalankan aktiviti dalam kumpulan yang besar. Jadi ada juga yang berdoa, kalau boleh bekerja di kilang hampir 500 orang, kenapa tidak kita boleh balik kampung? Jadi timbul kekeliruan seperti itu. Tapi itulah, saringan diri sendiri penting. Bagaimanakah kita mampu untuk memastikan bahawa kita memahami kepentingan beberapa perkara yang harus kita lakukan, macam ketuk senarai macam setiap hari dalam pertemuan dengan media menyatakan bahawa pastikan kita lakukan jarak, penjarakan fizikal kita, kebersihan, menggunakan hand sanitizer, kesemua itu dilihat penting, termasuk menggunakan topeng muka. Jika kita tidak melakukannya, bagaimana kita nak mendidik yang lain? Dan saya rasakan bahawa ini adalah satu tanggungjawab bersama untuk memerangi perang baru bermula 4 Mei nanti. Prof, satu lagi, bila setengah jam kami bersama dengan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan seketika tadi, saya sangat tertarik dengan perkataan keikhlasan majikan. Sebab bila kita tengok situasi yang akan berlaku nanti, ini bukan masa majikan mengaut untung yang banyak. Ini adalah masa bagaimana syarikat itu boleh diuji ketahanan mereka dan bagaimana majikan boleh menjaga kebajikan pekerja mereka dari sudut saringan dan juga dari sudut tidak mengurangkan gaji pekerja. So dari sudut itu, bagaimana Prof melihat bila PKB bersyarat ini dibuka, ia bukanlah disebabkan untuk memberi keuntungan kepada syarikat tetapi supaya ekonomi itu dapat dijana walaupun perlahan tetapi ia tetap bergerak, Prof. Ya, saya setuju. Kita perlu ada keikhlasan dan kejujuran. Dalam kesihatan ada ekonomi, dalam ekonomi ada kesihatan. Hubungan itu sebenarnya lebih bersifat resiprokal yang saling lengkap melengkapi. Dan sudah pasti dalam konteks ini, kita janganlah sampai korbankan nilai manusiawi yang telah terbina sekian lama. Betul. Dengan menunjukkan seolah-olah ekonomi itu lebih penting. Dan di sinilah ia akan menguji tahap keikhlasan pihak majikan sendiri untuk memastikan bahawa mereka juga bersama dalam fitrah solidariti menangani wabak ini. Jadi syarikat
tersebut, mana-mana syarikat sekalipun perlu ada saringan dan sendiri memastikan bahawa kesemua SOP diikuti dan bersedia untuk pendakwaan ataupun hukuman yang lebih berat jika tidak melakukan perkara seperti itu. Dan di sinilah saya rasakan bahawa kalau kita mampu untuk mengatasi isu melarang merokok di kawasan restoran dan sebagainya, apakah bentuk pengawasan ataupun pihak penguatkuasa boleh memainkan peranan yang lebih penting. Di sinilah saya rasakan juga kerajaan tempatan amat signifikan kedudukan mereka dalam berikan maksud dan juga makna ke atas keikhlasan majikan sendiri. Okey, baik. Terima kasih Prof sudi bersama kami. Suatu jawapan yang sangat baik. Dan kita nantikan ketibaan Prof ke studio nanti, tak tahu bila lah tu. Rindu kehadiran Prof di studio kami. Baik, terima kasih lagi Prof. Okey, jaga diri insyaAllah. Profesor Dr. Sivan Murugan Fandian, penganalisis dari USM. Biasa beliau panggil je memang akan datang. Memang akan datang.